Dikutip dari tayangan Kompas Malam, Kompas TV, Senin, tanggal 7 Juni tahun 2021, Kanit 3 Satres Narkoba Polres Metro Jakbar. AKP Fernando Adriansyah mengatakan pihaknya telah mengamankan satu kebun berisi ratusan tanaman ganja yang ditanam di lantai dua rumah pelaku. Kami telah mengamankan satu buah kebun ganja rumahan yang kami dapatkan di satu rumah tepatnya di lantai dua, tepatnya di daerah Brebes, terang AKP Fernando. Dalam penggerebekan ini, pihak kepolisian menemukan ratusan tanaman ganja yang ditanam dengan menggunakan pot. Metode penanaman yang digunakan pelaku yakni dikembangbiakan dengan cara hidroponik. Hal tersebut dilakukan pelaku dengan maksud supaya tidak terendus polisi. Namun, tetap saja pihak kepolisian berhasil mengungkap motif yang digunakan pelaku.